Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke. Jadi baru-baru aja beberapa hari yang lalu Fuji ini ada sebuah momen ya, di mana Fuji ini lagi salaman sama Alia. Nah, jadi Fuji dan Alia Masaid ini emang belakangan terus disangkut-pautkan satu sama lain. Hal itu karena terkait status Alia yang kini dekat dengan Thoriq Halilintar, ya kan? Jadi mereka itu seperti ya statusnya pacaran gitulah ya. Nah, jadi Fuji ini adalah orang yang digantikan oleh Alia di masa lalunya. Oke, maaf ya agak filek. Oke, jadi seperti apa sih momen Fuji ini salaman dengan Alia yang bikin geger publik ini atau jagat maya ini gitu. Jadi Fuji ini hadir bareng sama ibu dan abang ya. Fuji menghadiri acara yang digelar Dokter Gigi Devia. Nah, bersama dengan Fadli Faisal, sang kakak serta ibunya ini Dewi Zuhriati. Nah, Fadli ini terlihat salah kostum. Itu nanti aja kita bahas. Nah, jadi terus ternyata si Fuji ini amplukan di sana sama Alia, Mas Said dan pacarnya Thoriq Halilintar. Nah, jadi kalian pasti pengen tahu kan ya, gimana sih perasaan Alia saat itu gitu. Nah, jadi kelihatannya sih di video yang beredar itu si Fuji ini kayak nyapa duluan gitu, kayak halo gitu kan ya. Nah, kemudian mereka bersalaman. Gimana sih perasaan Fuji pada saat itu yang mana dia melihat mantan pacarnya, nah itu lagi gandengan dengan Alia Masaid. Jadi mereka ini kan punya kayak circle pertemanan yang sama pasti dong ya. Fuji ini udah tau lah kalau si Thoriq ini udah pacaran sama si Alia udah lama gitu kan ya. Maksudnya lama itu ya sejak mereka baru-baru putus lah begitu. Jadi Madam Suki ini kepengen banget ngeliatkan para netizen Indonesia, terutama yang terfuzi-fuzi, yang tertofu-tofu masih ya kan. Tapi ada somehow juga yang sudah mendukung dan merestui hubungan Alia, Mas Said dan Thoriq ini. Jadi netizen yang merestui itu, ya kan. Jadi kayak terpecah gitu deh kubunya. Banyak netizen yang boleh gak sih kalau Madam Suki bilang sok tahu? Jadi netizen ini pada sok tahu gitu Besti, katanya gini, pastinya rasanya nyesek banget kan Uti ya, karena aku tuh pernah banget ada di posisi kamu gitu ya. Maybe ya. So that's why kita mau ngelihatlah gimana sih perasaan Fuji ketika melihat mantannya sama si Alia Mas Said. Biar rame Besti, ya kan? Coba kita lihat yuk, gimanakah perasaan Fuji melihat kemesraan itu. Oke, pastinya kan si Alia ini mesra banget ya sama si Thoriq ya, ya kan? Mereka ini kan pacaran, ya kan? Jadi dimaklumi aja lah orang pacaran itu bagaimana, ya kan? Sedangkan ternyata di situ amplukan deh sama si mantan. Kita lihat ya perasaan Fuji melihat kemesraan itu. Oke, kita lihat Fuji di sini ada integration. Jadi integration ini adalah perasaan yang udahlah tahu sama tahu kalau si Thor itu sama si Alia udah pacaran, udah gitu aja ya kan. Tapi masa sih Fuji kamu itu nggak cemburu gitu atau nggak gimana, gak nyesek itu? Kan banyak tuh perwakilan dari netizen Indonesia yang di mana aja deh ya, pokoknya yang terfuji-fuji, tertofu-tofu masihan itu yang
mengatakan, aku kan pernah ada di sana, Fuji. Pastinya kamu nyesek banget kan, gitu kan? Oke, kita lihat yuk. Fuji, perasaannya Fuji. Di sini ada fighting. Aduh, kayaknya di kartu kedua ini ya menjelaskan sesuatu, bestie. Ya udah kita simpan aja ya. Kita tarik kartu yang ketiga. Ya, perasaan Fuji melihat kemesraan itu. Di sini ada conditioning, oke. Jadi telling story-nya seperti ini. Yang pertama tadi udah dibaca sama Madam Suki, ya. Jadi Fuji udah tau lah kalau si Thor itu udah jatuh cinta sama si Alia, bahkan si Alia ini sudah menggantikan hatinya, ya, yang dulu gitu. Jadi ruang hati di hatinya Torik itu sudah tergantikan dengan seseorang yang bernama Alia Masaid. Tapi di sini ada sebuah fighting, bestie. Fighting itu artinya kayak si Fuji ini mesti bertarung atau berkelahi dengan perasaannya sendiri. Ya. Kalau ya udah. Ya udah sih, kalau udah ya udah gitu loh, ya. Jadi dia itu fighting dengan perasaannya. Kenapa Madam Suki dia harus bertarung atau berkelahi dengan perasaannya? You know, perempuan, ya kan? Perempuan itu adalah makhluk yang mellow ketika jatuh cinta ataupun patah hati, ya kan? Itu perempuan, bestie. Jadi perempuan itu adalah makhluk yang paling terbawa emosi, ya. Tapi kalau laki-laki itu ya, ya udah, laki-laki itu ya udah gitu kan. Kalau yang udah putus ya udah begitu kan, udah ada yang lain gitu kan. Nah, jadi rupanya si siapa Uti ini kayak dia harus bersaing sih, ya, harus fighting dengan emosinya begitu, bahwa udah Uti, udah, kamu kan udahan sama Thor, udah sih, nggak usah nyesek, ya kan. Ayo, kamu nggak boleh halu, ya. Jangan kamu menunjukkan kehaluanmu kepada netizen yang nantinya mereka itu notabenenya senang dengan perjodohan ini atau hubungan baru ini. Jadi ayo Uti, kamu harus kuat. Kamu nggak boleh rapuh. Kamu nggak boleh melo. Nah, jadi ada sisi di mana si Uti ini harus tegar, ya. Seharusnya ada lagu Rosa di situ, ya, tegar, ya. Oke, jadi terus kalau di kartu yang ketiga ini conditioning itu gimana, ya? Di sini kayaknya dia kayak yang serba salah sih, ya. Serba salah seorang Uti itu. Nanti dia itu kayak misalkan ngobrol-ngobrol sama abis hello gitu kan, salaman, ya kan. Udah nanti ketemu lagi amprukan pas ngambil makan atau amprukan di toilet, ngobrol lagi sama Alia. Aduh, nanti jadi bahan gosip lagi. Serba salah namanya Uti ini. So that's why kartu yang ketiga adalah conditioning atau serba salah. Tapi anyway, Marasuki juga pengen tahu, ya. Ada juga loh netizen yang bertanya-tanya, ya kan? Pertanyaan netizen ini benar-benar Madam Suki bisa tangkap dari tujuh penjuru, ya kan? Tujuh penjuru, ya kan? Jadi kira-kira, ya, omongannya netizen tuh gini, Tor, aman lu, jantung lu aman kan, Tor? Jantung lu aman kan, Tor? Gitu. Oke, jadi kita lihat yuk, apakah jantungnya si Tor ini aman gitu kan, ya? Melihat pacarnya yang makin cantik, ya kan, makin terkenal, iya dong. Nah, oke. Jadi sebelumnya Madam Suki akan ngasih sesuatu gini, ya. Maksudnya akan ngasih tahu bahwa Fuji ini memang sopan, ya. Yang mana dia itu memang menyapa Alia duluan gitu. Kalian boleh cek sih video itu, ya kan. Dia akan bilang halo gitu kan, terus disalamin gitu. Oke. Karena tadi Madam Suki sudah menangkap omongan dari netizen dari tujuh penjuru mata angin, ya kan, yang mana tadi netizen banyak yang bertanya, jantung lu aman, Tor, gitu kan. Oke. Terus apalagi, ya, apalagi tatapan Torik itu sepertinya kayak nggak biasa gitu loh. Kata siapa, Madam Suki? Kata netizen. Lagi-lagi kata netizen. Tapi anyway, sebelum kita
beranjak melihat ini, Masuk itu mau ngebacain tentang komen-komen kalian lah Kak. Karena kan Madosuk ini sangat peduli dengan kalian yang fansnya ini, ya dong. Nah, jadi di sini ada fans ya. Jadi gini, ini katanya Daniel Jawala ya, dia bilang gini, kalau menurutku ya, Fuji itu Matori gak usahlah kembali, biar aja jalan masing-masing. Prinsip berbeda tapi malah bikin sebel dan muak kelakuan Tor yang gak mau pacaran tapi pamer terus kemesraan terus sama ceweknya. Nah, yang... Aduh, Madosuki gak bisa ngebacanya ini ya, maaf ya. Yang ke... tuh makanya jadi perguncingan. Banyak orang terus beda dengan Fuji dan semakin meroket karena kerja kerasnya. Tuh. Terus... katanya Fatma Wernis ya, ini kayaknya ini setia banget sama Madam Suki. Makasih ya sayangku ya Fatma Wernis ya, jeng. Katanya gini, memang untuk menyatukan dua hati yang berbeda itu susah. Tapi kalau sempat menyatu, susahnya dipisahkan. Tapi kalau sempat menyatu, susah dipisahkan. Iya sih. Terus dari user, Madam terima kasih udah mau bahas Tor sama Fuji. Terima kasih Madam, sama-sama sayangku. Terus ini ada Misaliani, semuanya rahasia Tuhan. Kita manusia biasa, hanya Allah yang tahu. Aku bukan tidak percaya ramalan, tetapi tidak semuanya benar. Berdoa dan yakin pada Allah, katanya. Iya. Jadi anggap aja ini adalah kekepoan kalian, pengen tahu perasaan tentang idola kalian, ya kan? Apa salahnya? Nah, oke, memang semuanya kesempurnaan hanya milik Tuhan, ya. Kekurangan hanya milik Madam Suki, tukang tarot abal-abal. Yuhu. Princess cantik nggak bisa move on sama Tofu. Semoga Tofu jodoh dunia akhirat. Terus apa ini? Masa ya Allah, apa ini? Semoga mereka berjodoh, katanya. Dari warung gunung, saya rasa F sudah nggak ada rasa lagi sama T. Oke, F tahu ya. Kalau teringat sama T itu pasti karena setiap hari pemberitaan tentang mereka nggak berhenti. Masa sih? Masa F nggak ada rasa lagi sama Tor? Coba kita lihat, kita intip ini kayaknya gitu. Harus kita intip ya, harus kita intip bestie. Fuji, apakah kamu tuh sebenarnya nggak ada rasa lagi ya sama Torik? Coba kasih tahu kita ya. Oke. Jadi di sini mengatakan ada the well. The well itu udah sendiri-sendiri sih. Udah, maksudnya udahlah. Lulu gue gitu kan. Kita udah nggak bisa bersatu lagi, ya udah. Jadi kita akan akhiri dengan baik-baik. Nah, buat kalian nih yang punya mantan-mantan, kalian tuh harusnya ya belajar sama Torik dan Fuji, karena mereka ini udah ini dead and rebirth. Jadi dua-duanya tuh ini Madam Suki ngeliat Fujinya aja ya, kan Torik belum dilihat. Nah, kalau sama si Fuji ini, kalau ya udahlah gitu kan, sudah gitu. Jadi udah nggak ada lagi dia. Nggak ada rasa lagi. Maaf ya netizen. Jadi Fuji udah nggak ada rasa lagi sama Torik, karena Torik sudah memilih Alia. Sudah. Ya. Loh, tadi kan katanya dia serba salah. Ya itu kan karena dia itu takut nanti ngobrol sama Alia, disangka-sangka, ih lihat tuh si Fuji begini. Dia tuh kan mepet-mepet aja. Ya kan. Padahal enggak. Dia hanya serba salah gitu loh. Kalau kalian menjadi seorang Fuji yang tenar, yang cantik, yang tenar, yang selalu jadi pusat perhatian, gimana? Kayak pekewu apa ya, susah gitu loh. Nah, terus di kartu yang ketiga ini menunjukkan memang Fuji sudah gak ada perasaan sama Torik. Maaf ya, maaf netizen, sudah berhenti. Nah, oke, sekarang oke, jadi masih banyak nih dari kalian yang memberikan ini ya, memberikan apa tuh namanya komentar. Ya Allah, mudah-mudahan ada mujizat Tofu kembali, kata Sukiantindra. Dari Riko Andiawan,
pacarnya sejarwo sekarang malah dipuja-puja, kalem lah. Kita lihat aja lah, soalnya yang kalem itu ternyata nafsunya menggebu-gebu katanya. Jangan gitu dong, Besti. Terus Ayus Pak Bali, masih sayang lah Torik juga, cuma mereka tidak ketemu solusi di masalah mereka, jadi mereka berpisah. Jadi tadi yang Madam Suki lihatkan videonya, apa maksudnya kartunya, dalam arti Fuji itu sudah melepaskan ya, mungkin adalah perasaan sayang Fuji. Madam Suki kan udah membuat videonya. Kalau Fuji itu ternyata kalau misalkan di si Thor ini dihujat, itu dia merasa kasihan gitu. Ya kan, artinya itu kan dia masih ada rasa sayang sih. Tapi untuk yang hubungan ini udah selesai Fujinya. Karena Fuji itu tahu diri. Karena kenapa kalian enggak percaya? Karena kartu ini ada death and rebirth. Death and rebirth itu udah selesai. Sesuatu yang baru dimulai gitu. Makanya tadi Mas Suki bilang, ayo kalian tuh yang punya pacar kayaknya termehek-mehek dengan mantan, dengan apalah, dengan inilah, dengan itu, ya udahlah, belajar loh sama Fuji, belajar sama Tori ya. Udah gak usah termehek-mehek lagi, gak usah nyesek-nyesek lagi, Besti. Kalau kalian tetap aja nyesek gak terima si mantan itu pacaran gini gitu, udah deh kedatang aja ke Madam Suki ya kan. Daripada hidup itu sekali jadi riweh gitu loh. Oke, seperti yang tadi Madam Suki iniin ya. Tapi lihat dulu iklannya. Jadi buat kalian nih yang mau reading tarot secara pribadi dan itu sifatnya rahasia, kalian boleh DM di Instagramnya Madam Suki atau DM di komentar yang selalu aku sematkan di bawah ini. Tapi ini berbayar loh ya. Dan buat kalian yang mau mengobati mental illness atau kalian mungkin punya trauma di masa lalu atau banyak hal lah, inner child kalian terluka atau sesuatu yang kalian ini bermasalah dengan kesehatan mental kalian, silakan untuk mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini 7 hari dan Madam Suki tidak memberikan obatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan agama tentunya. Jadi kalian segera lihat informasinya di bawah. Jadi kita bahas tentang tatapan Torik. Sepertinya katanya Neti itu kayak tatapan yang tidak biasa. Benar gak sih? Sebenarnya pertemuan itu, apakah detak jantung Torik itu aman? Udah, ini kayaknya bagus banget nih. Ini mudah-mudahan mewakili netizen Indonesia yang apa ya, yang masih terfuji-fuji dengan maksain untuk kembali sama Tofu kali ya. Ya udahlah, oke. Aman Tor, jantung Tor. Oke, sebentar. Kita lihat Toriknya ya. Aman katanya. Aman. Jantung, detak jantungnya itu berdebar jantungku. Ya, itu aman katanya ya. Oke, di sini aman. Lihat nih, gambarnya, lihat dong picture-nya. Aman katanya. Kenapa? Karena ada Alia Masaid. Terus di sini ada King of Swords. Oke, dibacain sama Madam Suki ya. Netizen mengatakan bahwa matanya Torik itu nggak biasa. Nah, itu kan Madam Suki udah bilang. Kalau cewek melihat Torik itu pasti pandangannya beda. Kalau cowok melihat Torik biasa aja kali gitu kan ya. Maksudnya ya udah, emang begitu harusnya. Bagaimana lagi? Tapi kacamata yang sama dipakai sama cewek, netizen cewek, sama kacamata yang sama dipakai sama netizen cowok, itu berbeda. Katanya dia si Torik ya mengatakan di sini aman aja, Two of Pentacles, gue aman aja, detak jantung gue nggak apa-apa, netizen nggak perlu khawatir
ya. Nah, di sini ada Seven of One. Dia melihat kemana nih? Tatapannya kemana nih? Nah, oke. Jadi tatapannya ke sini. Nah, jadi Manasuki kayak gini ini ya. Aman kan? Aman. Oke, ke sini. Nah, ini sekarang jadinya kayak gini. Aman kenapa? Karena ada Alia Masai. Seorang wanita yang sudah menggantikan Fuji di dalam hatinya. Aman. Kenapa? Karena ada Alia Masai di samping gue gitu. Nah, di King of Swords ini artinya adalah seseorang yang melindungi properti. Apa sih properti itu? Properti itu artinya ya dia itu kan sekarang udah jadi miliknya si Alia. Masa sih dia jalannya sama Alia, matanya jelalat, jelalatan ngeliatin Fuji. Nanti Fuji kemana, ke WC mungkin diikutin, atau Fuji ngambil apa di meja dia ikutin, kan gak kayak gitu. Terus matanya itu jelalat jelilit, ya enggak lah. Ya, King of Swords melindungi properti ya. Dan di sini a King of Swords ini king loh ya. King itu, ini karena kita ngomongin Torik, ini adalah elemennya Torik, King of Swords. Seorang laki-laki yang berpikir secara jernih dan logis dan logika. Jadi dia menggunakan logika. Di situ di acara itu gue datangnya sama Alia, bukan sama Fuji. Jadi Fuji mau warawiri enggak apa-apa. Ya karena kita kan udah sama-sama ada di sana. Sudah sama-sama ketemu. Ya enggak apa-apa, gue sama Alia. Gue aman sama Alia, dan Alia adalah cintanya Torik saat ini. Oke? Nah, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan. Caranya ada di nomor yang selalu Madam Suki sematkan atau selalu lihat bawah ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam dari Madam Suki di Thailand. Selamat jaya. I love you all. Bye-bye.